Assalamualaikum, apa kabar semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu, tetap dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Dalam video kali ini saya mau bikin tumis asparagus sama jamur telinga dan juga ada cumi ya teman-teman. Untuk semua bahan sudah saya bersihkan dan asparagusnya sudah saya potong. Ini untuk ukuran saya ya teman-teman. Dan jamur telinga juga sudah saya cuci bersih. Untuk cumi juga sudah saya bumbuin sama lada putih, kecap asin, sedikit garam penyedap rasa, gula sedikit ya teman-teman. Untuk bumbunya saya pakai 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, ada penyedap rasa kaldu sapi ya ini teman-teman, boleh diganti dengan kaldu ayam juga boleh, garam, gula. Ikutin kelanjutannya untuk memasaknya ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk melihat videonya Febri. Terima kasih. Saya sudah siapkan minyak sayur ya. Sudah panas ini. Lalu masukkan cumi untuk sampai bau harum dan lalu diangkat ya. Lanjut untuk wajannya saya enggak cuci ya teman-teman, masih ada sisanya. Ini lalu kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Diaduk sampai keluar bau harum. Lalu kita masukkan jamur telinganya. Masukkan penyedap rasa
aja dulu. Airnya teman-teman sampai tidak terlalu kering. Jangan terlalu matang ya teman-teman. Lalu kita masukkan cumi-cumi yang sudah ditumis tadi. Sajikan ya teman-teman, ini adalah sudah harum sekali.